Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel BGB. Pada video kali ini teman-teman, aku akan berbagi tips ke kalian bagaimana cara menghilangkan notifikasi web yang biasanya ada di Google Chrome, agar tidak muncul lagi teman-temannya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat videonya. Oke teman-teman, sebenarnya notifikasi itu sangatlah bermanfaat teman-teman ya. Tapi karena tidak tahuan kita salah menyetel, jadi sembarangan notifikasi akan muncul. Bisa jadi notifikasi yang aneh-aneh akan muncul, dan itu sangat mengganggu kinerja handphone kita. Oke teman-teman, bagaimana cara untuk menghilangkannya? Pertama-tama teman-teman harus ke Google Chrome teman-teman ya. Kemudian teman-teman, oke, kita ke setelan teman-teman, 3 titik pojok atas kanan ini, kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, setelan, oke. Kemudian di sini ada setelan situs ini teman-teman, kita klik aja. Kemudian kita scroll ke bawah, notifikasi. Nah di sini kita lihat teman-teman, saya itu mengaktifkan satu notifikasi teman-teman ya, sorry. Oke teman-teman, saya itu mengaktifkan satu notifikasi teman-teman, saya izinkan, ini dia. Dan dicekal ada 60. Ada 60 situs yang saya cekal notifikasinya. Yang saya cekal ini itu yang ada pemberitahuan, yang ada munculnya itu mau di notifikasi atau aktifkan notifikasinya. Itu saya tolak teman-teman. Dan satu saya izinkan. Jadi untuk menghapusnya teman-teman, ini dia teman-teman, adalah www ini teman-teman ya, www.google.com ini. Tinggal kita hapus dan setel ulang teman-teman ya. Kita hapus ini, pengguna, hapus semua. Oke, kita kembali. Kita hapus, hapus dan setel ulang. Cekalnya, kita lihat di cekal sini banyak sekali teman-teman ya. Ini kan satu ini tersemat dalam, oke kita lihat notifikasinya. Oke, sepertinya sudah teman-teman ya, sudah kita hapus. Iya. Dan kalau yang dicekal ini teman-teman, ini yang saya cekal teman-teman ya, bisa dihapus juga teman-teman. Ini kita hapus, kita lihat akan kehilang teman-teman ya. Kita lihat, kita hapus semua juga, karena ini terkadang itu virus teman-teman ya, jadi bisa teman-teman hapus semuanya. Ini banyak sekali teman-teman ya yang saya cekal. Nah. Jadi begitulah cara untuk menonaktifkan atau menghapus notifikasi yang sering muncul di browser teman-teman. Kalau di komputer itu teman-teman biasanya itu di adblock teman-teman ya. Untuk menghapus iklan juga. Oke teman-teman, begitulah caranya untuk menonaktifkan notifikasi. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini teman-teman ya. Butuh sekali dukungan dari kalian teman-teman untuk bisa saya berkarya lagi teman-teman, untuk membuat video lagi teman-teman. Oke, thank you telah menonton channel ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.